Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di majelis yang diberkahi oleh Allah, majelis ilmu, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita ini dicatat sebagai pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang berjudul syubhat-syubhat para penolak sifat. Ya. Tentunya syubhat-syubhat mereka sangatlah banyak. Ya. Tetapi mungkin kita tidak akan menyinggung seluruh syubhat-syubhatnya. Tapi kita akan menyebut syubhat-syubhat yang penting, yang sering mereka ulang-ulang, yang sering mereka dengung-dengungkan, agar kita tidak terperangkap dengan syubhat-syubhat tersebut. Ya. Terlebih-lebih lagi akhir-akhir ini mulai muncul orang-orang yang menuduh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai musyabbihah, ya, sebagai orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, ya. Kemudian menuduh kita dengan tuduhan yang tidak-tidak, ya, dengan menyampaikan syubhat-syubhat tersebut. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengenal syubhat-syubhat tersebut, dan penting bagi kita juga bagaimana membantah syubhat-syubhat tersebut. Sebenarnya timbulnya orang-orang seperti ini sudah diingatkan oleh para salaf terdahulu. Ya. Saya akan nukilkan perkataan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 264 Hijriah. Beliau berkata, Al-mu'attilatu an-nafiyatu alladhina yunkiruna sifatillahi azza wa jalla allati wasafa biha nafsuhu fi kitabihi wa ala lisani nabiyyihi wa yukadzibuna bil akhbari sihah allati ja'at an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Kata beliau, adapun al-mu'attilah, para penolak sifat yang menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sifatkan dirinya dalam Al-Quran atau Allah sifatkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendustakan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat, wa yata'awwalunaha bi ara'ihim al-mankusati ala muwafaqati ma'taqadu min ad-dhalalah, atau mereka mentakwilkan, ya, hadis-hadis tentang sifat-sifat mereka takwilkan sesuai dengan pendapat-pendapat mereka yang terbalik, yang ngawur, yang sesuai dengan keyakinan mereka yang sesat. Wa yansibuna ruwatiha ila tasbih. Wa yansibuna ruwataha ila tasbih, dan mereka menisbahkan para perawi hadis tersebut kepada tasbih. Ini tasbih, ini menyamakan. Kemudian kata Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, "Faman nasaba al-wasifin rabbahum tabaraka wa ta'ala bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi wa ala lisani nabiyyihi min ghairi tamtsilin wa tasbih ila tasbih fa huwa mu'attilun nafin." Maka barang siapa yang menisbahkan atau menuduh orang-orang yang mensifati Rabb-nya sesuai dengan sifat-sifat yang datang dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa tamtsil dan tanpa tasbih, tetap dituduh sebagai tasbih, maka ini adalah mu'attil, penolak sifat, nafin, orang yang mengingkari sifat. Wa yustadallu alaihim binisbatihim iyahum ila tasbih annahum mu'attilah nafiyah, dan
kita berdalil setiap ada orang yang menuduh penetap sifat, kita ini penetap sifat. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah. Maka untuk mengetahui seorang itu mu'atil, penolak sifat atau bukan, maka lihat apakah dia suka menuduh penetap sifat dengan musyabbih. Ya, kalau dia suka menuduh orang yang menetapkan sifat dengan dikatakan musyabbih atau musyabbihah, maka itulah penolak sifat. Kadzalika kana ahlul ilmi yaqulun, demikianlah para ulama dahulu mengatakannya. Minhum Abdullah ibn al-Mubarak, di antara Imam ibn al-Mubarak, wa Waqi' ibn al-Jarrah, dan juga Waqi' ibn al-Jarrah rahimahumullahu ta'ala. Saya nukilkan lagi perkataan Ishaq bin Rahuya atau Ishaq bin Rahawaih, yang beliau wafat pada tahun 238 Hijriah, masih abad ketiga. Alamatu jahmin wa ashabihi da'wahum ala ahlil jama'ah wa ma'ulihu binibihi minal kadhib annahum musyabbihah. Tanda-tanda Jahmiyah, tanda-tanda penolak sifat dari pengikut Jahmiyah adalah mereka menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai musyabbihah. Mereka menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai musyabbihah. Ya. Bal humul mu'attilah, justru mereka itulah penolak sifat. Kemudian kata Ishaq bin Rahuyah at-Rahawi, walau jaza an yuqala lahum humul musyabbihah lahtamala dzalik. Kalau seandainya mereka itu yang dituduh sebagai musyabbihah, maka itu benar, bisa ada kemungkinan. Ini diisyaratkan oleh Ishaq bin Rahawi, karena orang yang menolak sifat dia pasti musyabbihah, dia pasti menyamakan dahulu. Ya, dia pasti menyamakan dahulu. Ya, seperti orang yang menolak sifat Allah di atas, sebelum dia menolak Allah di atas ars, dia sifati dulu. Oh, berarti kalau Allah di atas ars, berarti begini. Maka sebelum dia menolak, dia dalam benaknya menyamakan terlebih dahulu, maka kemudian dia tolak yang ada dalam benaknya tersebut. Paham? Seperti orang yang menolak sifat tangan. Kata dia, kalau Allah punya tangan, beri tangannya begini. Sama seperti tangan manusia atau makhluk yang lainnya. Maka setelah terbetik dalam benaknya, tangan Allah seperti begini, maka kemudian dia tolak. Maka ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, dan ini ternyata diambil dari perkataan Ishaq bin Rahawi, kullu mu'attil musyabbih. Setiap penolak sifat, dia pasti musyabbih. Musyabbih artinya menyamakan. Dia pasti menyamakan. Karena sebelum dia menolak, dia pasti sudah menyamakan terlebih dahulu. Demikian juga perkataan Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, ya, yang wafat pada tahun 219. Ini adalah muridnya Imam Syafi'i, dan beliau juga adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari sering meriwayatkan hadis melalui jalur beliau. Apa kata beliau? Wa ma nataqa bihi Al-Qur'an wal hadis. Apa yang diucapkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi? Seperti firman Allah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gulat aydihim. Ya, was samawati matwiyatun bi yamini. Disebutkan ayat-ayat tentang sifat. Orang Yahudi berkata bahwasanya tangan Allah terbelunggu. Sungguhnya tangan mereka lah yang terbelunggu. Bal yadahu mabsuutatani. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ayat ini menyebut tentang dua tangan Allah. Dalam ayat yang lain, was samawati matwiyatun bi yamini, dalam surat Az-Zumar, dan langit-langit kelak pada hari kiamat akan terlipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asbah hadza min al-Qur'an wal hadis, dan ayat-ayat yang seperti ini dalam Al-Qur'an dan hadis, la nazidu fihi wa la nufassiruhu. Kita tidak berani menambah-nambahkan dan tidak berani menafsir-nafsirkan. Wa naqifu ala ma waqafa alaihi al-Qur'an wa sunnah, dan kami berhenti sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa naqul ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan kami mengatakan Allah berada di atas arsy. Wa man za'ama ghayra hadza, barang siapa yang menyangka tafsirannya bukan seperti ini, tidak sesuai dengan zahirnya maksudnya, fa huwa mu'attilun jahmi, maka dia adalah seorang mu'attil dan bermadzhab Jahmiyah. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nukilkan perkataan para salaf dahulu yang mereka rata-rata hidup di abad kedua dan abad ketiga Hijriah, ya. Karena mereka di zaman tersebut sudah muncul para penolak sifat. Ya. Adapun para penyembah kubur, ya, itu munculnya belakangan.
Awal-awal di zaman sahabat, kemudian di zaman tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian di zaman Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, syubhat-syubhat tentang para penyembah kubur itu belum ada, sehingga kita jarang mendapati perkataan para ulama mutaqaddimin tentang para penyembah kubur. Tetapi yang kita dapati kebanyakan tulisan mereka adalah membantah para penolak sifat. Seperti Imam Ahmad rahimahullah punya buku judulnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah, bantahan terhadap Jahmiyah dan Zanadiqah. Kemudian juga banyak nukilan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang mencela Ahlul Kalam, yaitu orang-orang yang belajar filsafat, kemudian memasukkan filsafat dalam ilmu agama, akhirnya memasukkan filsafat dalam ilmu teologi, masalah ketuhanan, sehingga mereka pun menyimpang. Terlebih-lebih lagi di zaman Al-Imam Ahmad, buku-buku filsafat Yunani dirubah ke dalam bahasa Arab di zaman Khalifah Al-Ma'mun, sehingga banyak orang-orang terpengaruh dengan pemikiran Ahlul Bidah, ya, seperti munculnya Ahmad Ibn Abi Duat, ya, yang menjadi penasihat pemerintah tatkala itu, sehingga Al-Imam Ahmad ditangkap kemudian disiksa. Kemudian contohnya ada Bishr Al-Mirrisi yang juga tokoh Mu'tazilah dan juga berpemahaman Jahmiyah, ya, sehingga tulisan-tulisan para ulama di abad ketiga, ya, abad kedua, abad ketiga dan abad keempat kebanyakannya tentang masalah tauhid al-asma wa sifat. Karena penyimpangan yang muncul di awal-awal generasi awal adalah tentang asma wa sifat. Sehingga seperti Ibnu Khuzaimah punya buku judulnya Kitab Tauhid, ya. Ya, kemudian yang isinya membantah orang-orang Jahmiyah. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari punya buku judulnya Khalqu Afalil Ibad, ya. Ini juga membantah, ya, sebagiannya membantah tentang masalah tauhid al-asma wa sifat, penyimpang dalam tauhid al-asma wa sifat. Demikian juga misalnya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dalam sebagian riwayat ada judul dalam Sahih Bukhari judulnya Kitab Tauhid, yang isinya untuk menetapkan bahwasanya Allah di atas, ya, dan membantah orang-orang Jahmiyah, ya, membantah orang-orang Jahmiyah. Makanya kalau kita menelusuri perkataan para salaf tentang bahayanya Jahmiyah, para penolak sifat, maka kita akan dapati sangat banyak. Berbeda tatkala Anda menelusuri perkataan para salaf tentang para penyembah kubur, mungkin Anda tidak akan dapatkan atau jarang sekali. Karena fitnah penyembahan terhadap kuburan, penyembahan terhadap mayat-mayat itu munculnya belakangan, mungkin abad-abad ke-6, abad ke-5, abad ke-6, ya. Ya. Tetapi di awal abad kedua, abad ketiga, penyimpangan terjadi pada tauhid al-asma wa sifat. Muncul orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya nukilkan tadi tiga perkataan para ulama, ya. Tadi Abu Zur Ar-Razi, kemudian Al-Imam Ishaq bin Rahawai dan Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, ya. Ini semua menunjukkan bahwasanya di antara ciri-ciri orang Jahmiyah, para penolak sifat yang diingkari oleh para salaf dahulu, yaitu mereka suka menuduh Ahlus Sunnah yang menetapkan sifat-sifat dengan dikatakan apa? Musyabbihah. Dikatakan sebagai musyabbihah, ya. Padahal Ahlus Sunnah berjalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan justru mereka lah yang menuduh kita sebagai musyabbihah. Sebenarnya mereka yang musyabbihah, mereka yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena sebelum mereka menolak, mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga kita punya kaedah tadi saya sebutkan, kullu mu'attil musyabbih. Setiap orang yang menolak sifat pasti dia sebelumnya sudah mentasbih terlebih dahulu, ya. Pasti sudah mentasbih terlebih dahulu, ya. Seperti syubhat yang sering saya sampaikan, tatkala mereka menolak Allah di atas arsy, yang disampaikan oleh Ar-Razi, dia berkata seandainya Allah berada di atas arsy, berarti melazimkan Allah membutuhkan yang di bawahnya, membutuhkan arsy, dan melazimkan bahwasanya Allah lebih kecil daripada yang di bawahnya, ya, dan melazimkan bahwasanya Allah pasti lengket dengan arsy dan macam-macamnya, ya. Ini kenapa dia bayangkan seperti makhluk, seperti manusia yang duduk di atas singgasananya, maka manusia tersebut pasti nempel dengan singgasananya, pasti manusia tersebut dilingkupi oleh singgasananya, pasti manusia tersebut butuh kepada singgasana, kalau singgasananya jatuh dia akan jatuh. Dia sudah tasbih terlebih dahulu, baru dia tolak. Karena dibantah oleh para ulama, ini semua tidak lazim. Kalau Anda tidak mentasbih, maka Anda akan menerima Allah di atas arsy dengan mudahnya, ya. Karena tidak semua yang di atas pasti lengket dengan yang di bawah, tidak semua yang di atas pasti butuh yang di bawah, dan tidak yang di atas pasti lebih kecil daripada yang di bawah. Para ulama memisalkan antara bumi dengan langit, bahwasanya langit lebih tinggi daripada bumi. Langit di atas
tapi dia tidak butuh kepada bumi. Langit di atas dan dia tidak nempel dengan bumi. Langit di atas dan dia lebih besar daripada bumi. Maka orang yang menolak, dia pasti mentasbih terlebih dahulu. Nah, mereka-mereka itu yang menuduh kita sebagai musyabbihah, pada dasarnya mereka sendirilah yang apa? Musyabbihah. Paham atau tidak ini? Yang benar. Baik, ini sebagai mukaddimah. Sebelum kita menyebutkan syubhat-syubhat mereka, maka perlu kita mengenal bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara singkat, ya. Tentunya kalau kita jelaskan secara detail tentu waktunya sangat kurang, tapi kita berusaha menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara sederhana, ya. Secara ringkas baru kemudian kita sebutkan syubhat-syubhat mereka juga secara ringkas. Baik. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, secara sederhana dibangun di atas menetapkan seluruh sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Seluruh sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran kita tetapkan, seluruh sifat yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang kita tetapkan, ya. Demikian juga seluruh sifat-sifat yang Allah nafikan, kita nafikan, dan seluruh sifat-sifat Allah yang dinafikan oleh Nabi, kita juga nafikan. Yang kita tetapkan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Tanpa tahrif, tahrif itu dengan merubah maknanya atau merubah lafalnya. Ya, merubah maknanya atau merubah lafalnya, ya. Seperti istawa. Istawa ada yang sampai merubah maknanya istaula, menguasai, padahal istawa dengan istaula secara istiqaq, secara bahasa enggak nyambung, ya. Huruf waw dirubah jadi lam. Istaula artinya menguasai. Jadi mereka mau bilang Allah di atas arsy, tidak masuk akal mereka. Maka mereka mengatakan istawa alal arsy artinya menguasai apa? Menguasai arsy. Menguasai arsy bukan berarti di atas arsy. Ini namanya merubah. Istawa bahasa Arab tidak ada hubungannya dengan istaula. Apalagi istawa ala. Istawa ala dalam bahasa Arab artinya di atas. Istaula artinya menguasai. Ya, mereka rubah. Ini namanya merubah lafal atau merubah makna. Ya. Itu namanya tahrif dalam bahasa Arab. Artinya tahrif. Ya. Wala ta'til, menolak. Menolak sifat kita. Jadi tidak boleh dengan menolak sifat. Ini juga bukan akidah Ahlussunnah. Wa min ghairi takyif, ya. Wa min ghairi takyif, tanpa membagaimanakan, oh sifat Allah begini begini begini, tidak boleh kita membagaimanakan kecuali sebatas yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membagaimanakan itu boleh sesuai dengan sebatas yang dikhabarkan dalam ayat dan hadis, ya. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis pada hari kiamat kelak, fanada bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarb. Maka Allah menyeru dengan suara yang di orang yang jauh mendengar sama dengan orang yang dekat. Di sini Nabi membagaimanakan. Tetapi membagaimanakannya dijelaskan oleh Nabi. Kita tidak boleh membagaimanakan lebih daripada itu. Faham? Kita tidak boleh tambah-tambah. Berarti suaranya seperti ini enggak boleh. Kita cuma bilang suara Allah tatkala itu, ya, yang jauh sama yang dekat dengarnya sama saja. Ya. Kita membagaimanakan sesuai dengan yang dibagaimanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tamtsil, adapun tamtsil artinya menyamakan sifat Allah dengan sesuatu. Sifat Allah seperti ini, sifat Allah seperti ini. Itu bedanya takyif dengan tamtsil. Kalau takyif membagaimanakan artinya membagaimanakan sifat-sifat Allah tanpa harus ada yang dipermisalkan. Tanpa harus ada yang dipermisalkan. Adapun tamtsil adalah memisalkan seperti tangan Allah seperti tangan manusia. Ini namanya memisalkan. Tahu bedanya antara takyif dengan tamtsil? Saya ulangi, kalau takyif membagaimanakan tanpa harus ada yang dimisalkan. Adapun tamtsil menyamakan dengan sesuatu, ya, ada yang dimisalkan seperti tangan Allah seperti tangan manusia, itu namanya tamtsil. Ini semua dinafikan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an dan hadis atau menafikan sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah. Allah tidak begini, Allah tidak begini, kita nafikan sesuai Al-Qur'an dan hadis tanpa memisalkan, tanpa membagaimanakan, tanpa merubah-rubah maknanya, ya, dan tanpa menolak sifat-sifat tersebut. Dan dalilnya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir." Laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini mukaddimah. Allah mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Setelah itu Allah mengatakan wa huwa samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Supaya Anda memiliki mukaddimah, sebelum Allah menetapkan Dia itu Maha mendengar dan melihat, harus tertancap dalam benak kita Allah tidak sama dengan makhluknya. Sehingga tatkala Allah mengatakan Allah mendengar, jangan sampai kita merasa seperti pendengarannya makhluk. Tatkala Allah mengatakan Allah melihat, jangan sampai kita merasa seperti penglihatan makhluk. Karena pendengaran makhluk sangat kurang, sangat terbatas. Demikian juga penglihatan makhluk juga sangat kurang dan sangat terbatas. Maka kita punya mukaddimah, laisa kamitslihi syai. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Ayat ini sangat tegas menjelaskan Allah memiliki sifat, tapi tidak seperti sifat makhluk. Tapi tidak seperti sifat makhluk. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah sangat sederhana. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara umum. Ya, seluruh para ulama salaf berakidah dengan demikian. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, tatkala beliau menyebutkan tentang hadis-hadis yang berkait tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Nabi bersabda, "Innallaha yaqbalu shadaqah wa ya'khudhuha bi yaminihi." Sungguhnya Allah menerima sedekah dan Allah mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Kemudian Al-Imam Tirmidzi berkata, وقد قال غير واحد من اهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات. Dan banyak ulama ahlul hadis menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ya, seperti sifat-sifat Allah, sifat tangan dan yang lainnya, wa nuzuli rabbi tabaraka wa ta'ala kula laitil ila sama'i dunya, seperti juga sifat Allah turun ke langit dunia setiap malam. Qalu, mereka berkata, yaitu para salaf, ya, tathbutur riwayat fi hadha wa yu'manu biha wa la yutawahhamu. Riwayat-riwayat ini ditetapkan sahih, kemudian yu'manu biha, hendaknya diimani, wa la yutawahham, dan jangan dibagi-bagikan bagaimanakan, diterima, wa la yuqal kaif, dan jangan dikatakan bagaimana, jangan dipersangkakan auham itu dipersangkakan oh begini-begini, jangan. Kita beriman, kita terima, kita beriman, kemudian kita tidak bagaimanakan. Ruwiyan Malik, ini perkataan Imam Malik, wa Sufyan ibn Uyainah, para ulama salaf dahulu, ulama-ulama abad kedua, abad ketiga, ya, wa Abdullah ibn Mubarak, annahum qalu, mereka berkata, fi hadil ahadith, mereka berkata tentang hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis sifat, amir ruha bila kaif, terimalah hadis-hadis tersebut sesuai dengan zahirnya, bila kaif, dan jangan tanya bagaimananya. Wa hakadha qawlu ahli ilmi min ahli sunnah wal jamaah, inilah perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini yang bilang Imam Abu Isa Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Wa ammal Jahmiyah, adapun orang Jahmiyah, fa ankarat hadhihi riwayat, maka mereka mengingkari riwayat-riwayat ini tentang sifat-sifat Allah. Wa qalu hadza tasbih, dan mereka berkata riwayat-riwayat ini melazimkan tasbih. Kalau kita bilang Allah punya tangan berarti apa? Tasbih. Kalau Allah turun ke langit dunia berarti apa? Tasbih, harus diingkari. Ya, atau tentunya pengingkaran mereka dengan menolak hadis-hadis tersebut atau merubah maknanya. Ya. Wa qad dzakara Allah azza wa jalla fi ghairi mawdhi'in min kitabih, dan Allah telah menyebutkan, kata Imam Tirmidzi, Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat sifat al-yada, tangan, was-sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan. Fata'awwalatil Jahmiyyah, maka orang Jahmiyah mentakwil hadhihi al-ayat fa fasaruha ala ghairi ma fasara ahlul ilm. Maka mereka mentakwilkan, menafsirkan tidak sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Wa qalu inna Allah lam yakhluq Adam biyadihi. Maka mereka berkata Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Tapi apa kata orang-orang Jahmiyah? Allah menciptakan Adam dengan apa? Kekuatannya. Ya. Karena mereka menolak sifat apa? Tangan. Ya. Wa qalu, ya, Imam Tirmidzi menukil, wa qalu inna ma'nal yadi hahuna al-quwwah. Orang Jahmiyah mengatakan makna tangan adalah apa? Kekuatan. Jadi mereka yang menafsirkan tangan dengan kekuatan itu orang Jahmiyah, yang diingkari oleh para ulama terdahulu. Ya. Makanya kita dapat di sebagian orang
mereka tidak mau bermadhab dengan madhab Syafi'i dalam masalah akidah. Mereka bilang kami, ya, kalau fikih dari ikut imam apa? Syafi'i. Tapi kalau akidah ikut siapa? Kalau akidah ikut Asy'ari. Kalau akhlak ikut apa? Imam Ghazali. Jadi mereka tidak ridho mengambil akidah Imam Syafi'i. Kenapa? Kalau Imam Syafi'i dan yang lainnya mengatakan orang yang mentakwil sifat dikatakan sebagai Jahmiyah. Seharusnya kalau Anda ingin ikut Imam Syafi'i, ikut seluruhnya, total-totalnya. Jangan cuma ambil apa? Fikihnya. Ambil fikihnya, ambil juga akidahnya. Ya. Jadi ini penjelasan Imam Abu Isa Tirmidzi rahimahullah, kata beliau, jadi orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Dan sering kita katakan, seandainya kalau Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya, berarti Adam tidak spesial. Justru Allah berdalil dengan Adam diciptakan dengan tangan Allah agar iblis tunduk kepada, sujud kepada Adam. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Kata Allah, wahai iblis, kenapa kau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah berdalil dengan keistimewaan Adam. Di antara keistimewaan Adam apa? Dia diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau tidak sujud? Seandainya kedua tangan artinya kekuatan, maka iblis bisa membantah. Kata iblis, apa bedanya saya dengan Adam? Kau ciptakan Adam dengan kekuatan, kau ciptakan saya juga dengan apa? Kekuatan. Jadi barang siapa yang menakwilkan tangan Allah dengan kekuatan, berarti dia telah menghilangkan keistimewaan Nabi Adam. Dan dia semakin menguatkan hujahnya iblis, paham? Dia menguatkan hujahnya apa? Iblis, ya. Kita mengambil akidah, ya, dari dengan sanad dengan para ulama, bukan karangan kita sendiri. Bukan karangan kita sendiri. Oleh karenanya waktu Ibn Taymiyyah ditanya tentang masalah akidah, dari mana diambil akidah, kata Ibn Taymiyyah, al-i'tiqad laisa li la yu'khadhu anni wa la yu'khadhu amman huwa akbaru minni. Kata Ibn Taymiyyah, akidah itu tidak diambil dari saya dan tidak diambil dari orang yang lebih hebat dari saya, tetapi diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa ma ajma' alaihi salaful ummah, diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para salaf, karena mereka yang lebih paham tentang masalah apa? Akidah. Nah, sekarang kita nukil perkataan para salaf tentang tauhid, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya orang yang mentakwilkan sifat-sifat Allah dinamakan dengan apa? Jahmiyah. Dinamakan dengan Jahmiyah. Makanya Imam Asy-Syarik bin Abdullah tatkala disampaikan bahwasanya orang-orang Mu'tazilah menolak sifat-sifat nuzul, bahwasanya Allah tidak turun di malam sepertiga malam yang terakhir, yang turun adalah rahmatnya atau apanya, adapun bukan Allah yang turun. Maka Al-Imam Syarik bin Abdullah berkata, tanyakan kepada mereka, dari mana mereka mengambil akidah mereka? Yang ngomong seperti itu siapa? Kalau kami mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, dari para tabi'in, dari para salaf. Kalau mereka ngomong seperti itu, dari mana ngambilnya? Makanya kalau ada orang yang menolak sifat, tanya, kamu akidahnya dari mana? Dari mana ngambilnya? Makanya tidak semua orang dikatakan salafi. Di sinilah perbedaan antara manhaj salaf dengan yang lainnya, ikhwan. Kenapa penting kita memahami manhaj salaf? Karena manhaj salaf adalah berpegang teguh dengan apa yang diyakini oleh para salafus saleh, bukan orang belakangan. Kemudian datang orang mengatakan semuanya salafi, bagaimana semuanya salafi? Kemudian dikatakan, ya Islam itu ya salafi, benar Islam, salafi bagian dari Islam. Ya, tetapi Islam bermacam-macam. Salaf ini untuk membedakan mana pemahaman yang benar dengan pemahaman yang tidak benar. Pemahaman yang benar diambil dari pemahaman salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dalam masalah akidah, ngambil dari mana? Kita ngambil dari para salaf. Tadi saya sebutkan para ulama yang tinggi, hidup di abad kedua dan abad ketiga, yang mereka menemukan bid'ah-bid'ah seperti ini, maka mereka bantah. Bagaimana kita menamakan semua orang salafi sementara mereka sendiri tidak mau menamakan diri mereka salafi? Faham? Antum kalau ketemu sama sebagian kelompok, antum salafi, mereka enggak mau, karena mereka tahu mereka berbeda dengan pemahaman salaf. No, ente salafi, salafikan dia, sementara dia tidak mengaku diri sebagai apa? Salafi. Bahkan sebagian mereka mengejek salafi. Gimana manhaj salaf kemudian dibawa zaman sekarang? Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang masalah akidah yang kita ingin, kita meninggal bertemu dengan Allah di atas akidah yang benar. Ya, di atas akidah yang benar, bukan akidah yang menyimpang, bukan akidah yang batil. Ini bukan perkara sepele, makanya para ulama menulis buku membantah mereka dari dulu. Ya. Karena penyimpangan dalam hal ini, penyimpangan dalam masalah akidah. Ya.
Orang-orang Nasrani ya salah menyimpang dalam masalah tauhid asma sifat. Menyimpang dalam tauhid asma wa sifat. Mereka bukan penjahat, mereka bukan pembunuh, tapi mereka meyakini Allah punya anak. Ini kesalahan dalam masalah apa? Sifat. Kalau kita bicara tentang akhlak, apa masalahnya kalau Allah punya anak? Kalau kita bicara tentang masalah akhlak, ya. Orang meyakini Allah punya anak juga bisa berbuat baik, atau tidak? Banyak orang Nasrani juga akhlaknya mulia. Faham? Sebagian orang menggampangkan, sudah kita masalah enggak usah dibahas, enggak masalah. Yang penting kita baik-baik. Orang Nasrani juga baik. Allah menyatakan mereka sesat bukan karena mereka berakhlak buruk, mereka akhlaknya baik orang Nasrani. Tapi mereka dikatakan sesat karena salah berakidah tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Ishaq bin Ibrahim, itu Ishaq bin Rahawi. Innama yakunu tashbih, ini masih nukilan al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi. Kata beliau, innama yakunu tashbih idza qala yadun kayadin. Hanyalah dikatakan tashbih kalau seorang mengatakan yadun kayadin, tangan Allah seperti tangan manusia, itu baru tashbih. Au mithlu yadin, atau seperti tangan manusia. Au sam'un kasam'in, atau mengatakan pendengaran Allah seperti pendengaran manusia, itu baru apa? Tashbih. Tapi kalau kita bilang Allah mendengar, manusia mendengar, kita paham mendengar itu maknanya apa? Kita paham. Tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran apa? Manusia. Pendengaran Allah tanpa batas. Au mithlu sam'in, fa idza qala sam'un ka sam'in au mithlu sam'in fa hadza tashbih. Maka kalau ada orang yang mengatakan pendengaran Allah sama seperti pendengaran manusia, maka inilah tashbih. Wa amma idza qala kama qala Allah taala yadun wa sam'un wa basarun wa la yaqulu kaif. Adapun jika seorang mengatakan Allah memiliki tangan, Allah mendengar, Allah melihat, tapi dia tidak menjelaskan bagaimananya dan tidak mengatakan wala yaqulu mithlu sam'in wala kasam'in, tidak mengatakan seperti pendengaran ini, seperti pendengaran ini, fa hadza la yakunu tashbihan, maka ini bukan tashbih. Ini bukan tashbih. Wa huwa kama qala Allah taala fi kitabih, ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Faham ya? Faham atau tidak? Baik. Baik. Asas akidah Ahlussunnah dibangun di atas tiga perkara. Pondasi akidah Ahlussunnah tentang al-asma wa sifat dibangun di atas tiga perkara. Perkara yang pertama, beriman dengan seluruh yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah, baik sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah maupun sifat-sifat yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menerima, beriman dengan seluruh sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah, sifat-sifat yang ditetapkan atau dengan sifat-sifat yang ditolak. Kita bilang Allah tidak begini, tidak begini, karena disebutkan ditolak dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'attilah. Mu'attilah mereka menolak. Oh, Allah tidak begini. Allah tidak begini. Oh, maksudnya begini. Allah tidak begini. Maksudnya begini. Allah tidak begini. Maksudnya begini. Kita bilang kita beriman. Amiruha kama ja'at bila kaif. Kata para salaf, terimalah, jalankan sesuai dengan zahirnya bila kaif dan tidak membagaimanakannya. Ya. Ingat ya, sebagian ahlul bidah mereka mengatakan manhaj yang benar dalam hal ini adalah tafwid. Tafwid itu kita tidak mengerti maknanya sama sekali. Tafwid itu kita tidak mengerti maknanya sama sekali. Jadi misalnya Allah berfirman, bal yadahu mabsutatani, kedua tangan Allah terbentang. Kedua tangan Allah itu seakan-akan seperti x, tidak ngerti sama sekali. Tidak ngerti sama sekali. Ini juga mazhab yang batil. Jadi ada tiga mazhab dalam masalah sifat. Yang pertama, mazhab ahlu sunnah, kita paham maknanya sebagaimana perkataan Imam Malik. Imam Malik waktu ada orang datang di majelisnya, ada yang datang kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, Ar-Rahmanul 'alal 'arsyistawa, Allah berfirman sungguhnya Allah berada di atas ars, kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa? Maka Imam Malik marah sampai disebutkan bercucuran keringat. Kemudian dia berkata, al-istiwa'u ma'lum, istiwa dalam bahasa Arab diketahui, istawa ala itu artinya di atas, tidak ada makna yang lain. Istawa itu bermacam-macam maknanya, ada istawa ila, ada istawa doang, ada istawa ala. Ya,
Kalau istawa ala, bahasa Arab tidak ada maknanya yang lain kecuali di atas. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena ada sebagian ahlul bidah mengatakan, jangan terpedaya sama ahlul sunnah. Istawa itu maknanya ada 8. Itu ngawur itu. Ya. Itu istawa sesuai dengan pasangannya. Kalau istawa to' maknanya bisa bermacam-macam. Istawa ila maknanya lain lagi. Tapi kalau istawa ala, itu maknanya cuma di atas. Dalam buku kamus manapun. Istawa ala itu artinya apa? Di atas. Taib. Maka Imam Malik mengatakan istiwa'u ma'lum. Istawa dalam bahasa Arab kita ngerti. Maknanya kita ngerti. Ya. Kemudian wal kaifu majhul, adapun bagaimananya kita tidak tahu. Bagaimana kita tidak tahu? Karena kalau kita ingin tahu tentang bagaimana istiwanya Allah, kita harus tahu Allah seperti apa, arsy seperti apa, baru kita bisa bayangkan. Anda kalau ingin tahu bagaimana Allah beristiwa, Anda harus tahu Allah seperti apa dulu. Zatnya seperti apa? Kemudian Allah seperti bagaimana? Ya. Setelah Anda tahu Allah bagaimana, Anda bayangkan berikutnya arsy seperti apa? Arsy seperti apa? Kalau Anda sudah tahu arsy bagaimana, Allah bagaimana, baru Anda bisa tahu bagaimana Allah di atas arsy. Ya. Kalau Anda tidak tahu, ya sudah. Bagaimana Anda menghayalkan? Karena Anda tidak tahu arsy seperti apa, jangankan Allah, arsy saja Anda tidak tahu bagaimana arsy itu. Apalagi Allah, Anda tidak tahu lah. Kalau Allah tidak tahu arsy juga tidak tahu bagaimananya, Allah tidak tahu bagaimananya, bagaimana mengetahui bagaimananya Allah di atas arsy? Maka Imam Malik mengatakan istiwa'u ma'lum. Istiwa kita ngerti maknanya. Wal kaifu majhul, bagaimana tidak kita ketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman tentang Allah istiwa kita wajib di atas arsy. Ayatnya 7 ayat Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, 7 ayat. Kita beriman dengan ayat tersebut. Allah tidak menyebut satu kali, 7 kali Allah sebutkan. Kemudian kata Imam Malik wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah apa? Bid'ah. Akhriju hadzal mubtadi', kata dia, keluarkan orang ahli bid'ah ini. Diusir ahli bid'ah tadi. Karena lancang bertanya tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada 3 mazhab dalam mensifati sifat-sifat Allah. Yang pertama namanya mazhab Ahlus Sunnah yang tadi kita jelaskan. Kita ngerti tapi tidak tahu bagaimananya. Paham? Tangan kita ngerti, pendengaran kita ngerti, penglihatan kita ngerti, di atas kita ngerti, bagaimananya kita tidak tahu. Mazhab yang kedua ta'wil. Ini mazhab ahlul bidah, ta'wil. Oh, tangan maksudnya kekuatan, tangan maksudnya apa? Nikmat. Wajah maksudnya zat, ya. Turunnya Allah maksudnya turunnya rahmat. Ta'wil semuanya, ditakwil. Karena tidak masuk akal mereka. Itu namanya ta'wil. Ada namanya tafwid. Tafwid itu kita tidak ngerti sama sekali. Tangan enggak tahu artinya apa, ya. Kemudian nuzul enggak tahu artinya apa. Istiwa enggak tahu artinya apa. Ini namanya mazhab apa? Tafwid. Dan mazhab yang benar mazhab yang pertama. Adapun ta'wil dan tafwid semuanya mazhab ahlul bidah. Ya, sebagian orang menyangka bahwasanya para salaf bermazhab tafwid ini tidak benar. Ya, tidak benar. Kita sudah jelas Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu kita ngerti maknanya, dalam bahasa Arab kita ngerti artinya apa. Ya. Jadi madhab ta'wil maupun tafwid, tafwid itu artinya menyerahkan maknanya kepada Allah. Menyerahkan apa? Maknanya. Kalau kita ahlu sunnah, maknanya kita paham, tapi kita menyerahkan bagaimananya kepada Allah. Jadi kalau saya tanya sama antum, apa bedanya ahlu sunnah dengan mufawwidah? Ahlu sunnah dengan ahlu tafwid, bedanya apa? Bedanya apa? Siapa bisa? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Mana? Ya, bedanya apa? Kurang, sudah benar, tapi kurang jelas. Siapa yang bisa lebih jelaskan? Bedanya takwil. Kalau takwil sudah paham ya? Takwil paham kan? Takwil itu, oh ini bukan begini maknanya. Tangan ditakwil, dirubah maknanya, disimpangkan maknanya. Tangan artinya apa? Kekuatan. Tangan artinya apa? Nikmat. Kalau tafwid maknanya pun kita tidak tahu. Ahlu sunnah maknanya kita paham. Ahlu sunnah kita bilang tangan maknanya paham. Di atas maknanya apa paham. Bagaimananya kita tidak tahu. Kalau tafwid maknanya pun kita tidak tahu. Maknanya pun kita tidak tahu. Kalau ahlu sunnah bagaimananya yang tidak diketahui. Bagaimana yang tidak diketahui. Bisa bedakan? Saya ragu-ragu ini. Ya, ikhwan, ini pembahasan penting. Yang ngantuk-ngantuk
apa namanya berwudu ya. Nanti salah paham lagi ya. Belajar akidah harus serius ya. Belajar akidah harus serius. Ini berkaitan dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi para salaf dahulu berkata, "Amirruha kama ja'at." Biarkan dia sesuai dengan zahirnya sebagaimana datang dalam ayat, dalam hadis, bila kaif, tanpa membagaimanakannya. Ini dalil bahwasanya para salaf paham maknanya. Sehingga tatkala paham maknanya, dia berkata tidak perlu tahu bagaimananya. Seandainya kalau para salaf tidak tahu maknanya, tidak perlu mengatakan tidak usah tanya bagaimananya. Susah ya, saya ulang. Jadi ahlul bidah, orang-orang asyairah, mereka menuduh bahwasanya madhabus salaf adalah tafwid. Kata mereka para tafwid itu tadi tidak tahu maknanya. Jadi kalau bal yadahu apa namanya lima khalaqtu bi yadayya, yang aku telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Bi yadayya itu seakan-akan xxxx enggak dipahami. Seperti error xxxx enggak dipahami. Kalau kita enggak al yadain dua tangan kita paham, bagaimana kita enggak tahu. Tafwid itu xxxx enggak ngerti. Nah, alul bidah seperti orang Asy'ariyah menuduh bahwasanya para salaf dahulu madhabnya tidak mengerti sama sekali. Tidak mengerti maknanya. Dan ini tidak benar, dibantah oleh para ulama. Karena para salaf mengatakan amirruha kama ja'at. Biarkanlah ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut sebagaimana datangnya, bila kaif, tanpa membagaimanakannya. Tatkala ada perkataan tanpa membagaimanakannya menunjukkan paham, tetapi tidak perlu dibagaimanakan. Paham? Seandainya kalau para salaf dahulu tidak tahu maknanya, maka tidak perlu bilang bila kaif, tidak usah dibagaimanakan. Saya ulangi. Yang gini-gini cuma 2-3 orang ya. Antum paham atau tidak? Jujur. Kalau ada kata-kata saya tidak paham sama sekali, maka tidak perlu saya bilang, tidak perlu bilang bagaimananya. Kapan saya butuh mengatakan jangan bilang bagaimananya? Tatkala, kecuali tatkala saya apa? Saya paham. Kalau saya paham maknanya, baru saya bilang tidak perlu bagaimananya. Jadi yang benar madhab salaf itu paham maknanya, tapi tidak paham bagaimananya. Paham? Paham apanya? Maknanya dan bagaimananya. Saya yakin tidak semuanya paham. Jadi pertama, di antara pondasi akidah Ahlussunnah adalah beriman dengan seluruh sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran dan hadis, ya, tidak menolaknya sama sekali. Dan ini membantah orang-orang yang menolak sifat. Pondasi yang kedua, tidak boleh menyamakan dan membagaimanakannya. Tidak boleh menyamakan. Ini membantah orang-orang musyabbihah. Karena di zaman dahulu ada kelompok yang musyabbihah, yang mereka mengamalkan Allah seperti manusia, Allah seperti makhluk. Ya, Allah seperti apa? Makhluk. Maka Ahlussunnah tidak demikian. Namun madhab ini musyabbihah hampir-hampir hilang zaman sekarang. Yang tidak boleh kita mengatakan tangan Allah seperti tangan apa? Manusia. Itu tidak boleh. Ya. Dan madhab ini dulu pernah ada, disebutkan dalam buku-buku firq, tetapi sekarang hampir-hampir tidak ada. Yang tersisa cuma mu'attil, penolak sifat, pentakwil sifat. Kemudian yang ketiga adalah qat'u tama' an idraki kaifiyah, yaitu memutuskan semua harapan untuk mengetahui bagaimananya sifat Allah. Putuskan seluruh harapan, jangan pernah terbayang sama sekali. Allah mengatakan laisa kamitsli syai', tidak satu pun serupa dengan Allah. Setiap yang kita bayangkan pasti keliru. Setiap yang kita bayangkan pasti apa? Keliru. Kenapa? Karena Allah berfirman wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak mungkin mengetahui ilmu mereka, tidak mungkin meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mengetahui sifat-sifat Allah secara sempurna. Enggak mungkin. Bagaimana yang tidak mungkin? Karena kita tidak mungkin mengetahui bagaimananya kecuali kalau kita sudah melihat langsung. Saya ulangi, kita tidak mungkin mengetahui bagaimana sesuatu kecuali kita melihat langsung sesuatu tersebut atau kita melihat yang semisalnya. Dan dua-duanya tidak ada. Tidak mungkin kita bisa melihat Allah sekarang dan tidak bisa mungkin kita melihat yang seperti Allah. Kalau gitu sudah tidak bisa kita bayangkan sama sekali, maka jangan pernah membayangkan. Kita beriman Allah punya sifat-sifat bagaimananya kita tidak pernah tahu. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah mereka ini yang menolak sifat-sifat Allah, mereka dengan akal mereka masuk di ranah-ranah yang gaib. Mereka berusaha menghayalkan, tatkala mereka sudah menghayal baru mereka apa? Tolak. Ini tidak benar. Ini salah.
Karena kita tahu akal ini sangat punya keterbatasan. Akal ini, dan ini sering saya ulang-ulang, akal itu punya, tidak masuk, tidak boleh masuk ranah-rana yang di luar kemampuannya. Banyak perkara yang akal kita tidak mampu untuk memikirkannya. Sebagian orang mulai masuk dalam ranah-rana, akal dia mulai masuk, akalnya berusaha untuk paham, padahal tidak mesti harus paham. Ya. Banyak orang dengan akalnya mulai berbicara tentang masalah akidah, menggunakan akalnya tersesat jadi kodaria. Karena di luar narar dia, di luar kemampuan otaknya, kemudian dia berbicara tentang ini, dia berusaha harusnya begini, akhirnya terjun ke dalam pemahaman apa? Qadariyah. Akal ini punya keterbatasan. Banyak hal yang kita tidak mampu untuk kita pahami. Ya. Mungkin dipahami oleh orang lain. Sampai kalau orang sudah berbicara dengan takdir, nanti bertanya, berkata, ya, tidak mungkin Allah menghendaki keburukan. Bikin-bikin kaidah seperti itu. Tidak mungkin Allah menghendaki keburukan. Dan ini pakai akal akhirnya. Tidak mungkin Allah menghendaki keburukan. Kita bilang Allah menghendaki keburukan ada hikmahnya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amil alhum yarji'un. Allah menciptakan kerusakan di daratan di lautan. Kerusakan di daratan lautan keburukan atau bukan? Keburukan, tapi Allah sengaja menciptakan keburukan tersebut, ada hikmah di balik tersebut. Agar orang sadar itulah akibat perbuatan mereka. Agar mereka sadar. Jadi ada keburukan Allah ciptakan. Nanti tidak mungkin Allah menyesatkan seseorang. Ya, mungkin saja Allah berkehendak. Ada masalah di balik itu. Ya. Kata Nabi Nuh alaihissalam, "Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayughwiyakum. Huwa rabbukum." Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Tidak bermanfaat nasihatku kepada kalian, meskipun saya ingin beri nasihat kepada kalian, kalau Allah hendak menyesatkan kalian." Sesatnya seseorang juga sekehendak Allah. Bukankah kita setiap pengajian kita mengatakan mayyahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah tidak bisa disesatkan oleh orang. Wa mayyudlil, barang siapa yang disesatkan fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Terus kita bilang bikin kaedah Allah tidak mungkin menghendaki keburukan. Itulah qadariyah, itu pemikiran qadariyah. Ada seorang mengingkari dia qadariyah, kemudian dia bikin kaidah, itu kaidah qadariyah semakin ketahuan. Jadi masalah takdir, jadi akal itu punya ranah yang tidak bisa dia tembus. Akal dia tidak masuk, otak dia tidak masuk. Ya. Kita kalau pukul anak kecil kita larang, kita pukul. Mama kenapa pukul saya? Kita mau jelaskan susah ya. Terkadang dia tidak paham, masih kecil, anak satu tahun misalnya, dia paham gak kalau kita larang dia begini, kemudian kita jewer dia, mungkin dia nangis, dia kenapa ibu saya tidak sayang sama saya, jewer saya. Ya saya mau jelaskan, dia gak paham gimana caranya. Kalau anda ingin tahu semua hikmah yang Allah ciptakan, anda levelnya harus sama dengan Allah, baru anda bisa tahu. Iya, anda baru tahu. Tidak semua ini tidak bisa kita paham. Tapi kita yakin semua Allah menghendaki keburukan, kebaikan. Ya, maka kita beriman takdir yang baik maupun takdir yang apa? Yang buruk. Di balik keburukan tersebut ada maslahat. Ya. Di balik keburukan tersebut ada maslahat. Ya. Makanya Allah ciptakan iblis. Allah tahu iblis akan berbuat keburukan enggak? Tahu. Allah ciptakan iblis. Bahkan iblis minta izin. Minta izin kepada Allah. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Buat apa? Saya ingin menyesatkan anak Adam. Itu buruk atau Tuhan? Allah izinkan enggak? Nanti mau protes sama Allah. Kalau iblis selesai sudah. Enggak ada ustaz, enggak ada murid, semuanya masuk surga dalam. Kalau iblis mati sudah selesai kan? Tapi iblis minta izin untuk menyesatkan manusia. Allah izinkan enggak? Allah izinkan. Kalau ada yang bertanya, berarti Allah menghendaki keburukan. Ya Allah, ada hikmah yang Allah kehendaki. Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan Jibril, Allah ciptakan Fir'aun, Allah ciptakan Nabi Musa, Allah ciptakan surga. Neraka itu ada hikmah di balik itu semua. Maka kalau otak mulai berbicara tentang masalah akidah, di luar ranahnya bahaya. Anda tatkala berbicara tentang sifat-sifat Allah, jangan pakai otak Anda. Berarti kalau begini tadi, seperti tadi. Berarti kalau Allah di atas, berarti Allah butuh yang di bawah. Ini kan pakai otak namanya. Berbicara tentang sesuatu yang di luar ranahnya, ini berbahaya. Padahal banyak perkara yang tidak kita pahami. Saya sering sampaikan, ini HP saja, HP ini. Kalau seandainya Anda dihidupkan kembali oleh Allah 200 tahun yang lalu, Anda ketemu dengan nenek moyang Anda.
Anda bilang sama nenek moyang Anda, Mbah, ada alat Mbah. Kalau saya bicara dari sini, Mbah 200 kilo kedengaran langsung. Gendeng. Pasti. Enggak mungkin dia bilang ente benar. Enggak mungkin. Dia pasti bilang apa? Ente gendeng, gila. Bukan itu lagi Mbah, bahkan wajah saya bisa kelihatan sama dia. Oh, lebih gendeng lagi kata dia. Kita bicara dulu tahun. Sekarang kita bicara zaman sekarang. Saya tanya sama antum. Antum yang tahu bagaimana proses wajah saya bisa kelihatan oleh istri saya 200 kilo. Saya di Saudi, istri saya di Indonesia. Saya ngomong, istri saya kelihatan di sini, saya kelihatan oleh istri saya di alat tersebut. Siapa yang bisa jelaskan? Mbah tadi kan dibilang gendeng ya. Sekarang antum nih. Bisa antum di zaman 2017 ini. Bisa apa yang bisa jelaskan? Gimana prosesnya? Pakai koneksi. Terus gimana bisa muncul gambar, gimana ceritanya? Gimana muka ente masuk sini kemudian keluar di sana, gimana ceritanya? Enggak semua orang bisa jelaskan. Paham? Ente cuma terima bersih aja, iya bisa. Gimana caranya? Enggak tahu. Otak ente enggak sampai. Benar atau tidak? Oh, lewat kabel. Gimana wajah kita masuk lewat kabel gitu gimana? Enggak tahu. Kemarin ada yang jawab, "Ustaz, saya tahu, Ustaz. Gimana kalau ada pulsa bisa, kalau enggak ada pulsa enggak bisa?" Wah, itu udah top ini. Otaknya sampai di situ, mau diapain? Jadi prosesnya gimana? Isi pulsa dulu, Ustaz. Kalau pulsanya habis, enggak bisa, Ustaz. Oh, ya benar itu. Bukan itu yang saya tanya. Jadi mau saya banyak perkara yang otak kita enggak sampai. Apalagi berbicara tentang gaib, kita tidak, otak kita enggak sampai. Ente jangankan menghayalkan Allah Subhanahu wa taala. Ente menghayalkan jin saja, ente enggak bisa. Jin bagaimana bisa masuk dalam tubuh manusia? Bagaimana bisa berbicara dengan pita suara manusia? Suruh panggil pakar fisika, pakar kimia suruh jelaskan. Enggak bisa. Suruh pakai apa namanya? Alat mikroskop apa namanya? Entrop-entrop yang lain sulit. Enggak bisa, dia enggak bisa jelaskan. Otaknya enggak sampai, nalarnya enggak sampai. Gimana jin bisa? Kenapa jin terbakar kalau dengar Al-Qur'an? Kenapa? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Enggak otak enggak sampai. Kenapa jin bisa menjelma? Menjelma menjadi macam-macam modelnya ya. Menjelma jadi Mak Lampir, jadi Nyi Roro Kidul, jadi apa? Si Manis Jembatan Ancol. Jadi pocong. Ini sering saya sampaikan. Demikianlah ya daya khayal orang Indonesia. Jadi jinnya miskin-miskin. Kalau menjelma jadi yang miskin-miskin ya. Gundruwo enggak mandi, ya. Pocong enggak punya baju, pakai baju kain kafan ya. Seperti itu. Karena daya khayal sesuai dengan tingkat ekonomi masing-masing. Tapi kalau antum melihat orang Amerika, orang Barat, jinnya keren-keren, setannya, ya, Dracula, vampire, pakai apa, jas, keren, ganteng, sisiran. Kalau jin Indonesia nggak sisiran, rambutnya grondo. Jadi mau saya, siapa yang bisa jelaskan secara kimia, secara fisika, kok bisa berubah-ubah menjelma? Nggak, otaknya nggak sampai, nggak bisa jelaskan. Antum bicara tentang bidadari, bidadari ente nggak bisa jelaskan bidadari kayak gimana? Jangan bidadari. Saya sering sampaikan, ente bisa bayang, bisa enggak otak ente menghayalkan tentang tampannya Nabi Yusuf alaihissalam? Enggak bisa. Otak Anda enggak mampu menghayalkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena otak Anda hanya bisa menghayalkan orang tertampan yang pernah Anda lihat. Lebih daripada itu enggak mampu. Anda, saya suruh antum bapak-bapak menghayalkan wanita tercantik. Hayalkanlah tentang cantiknya bidadari. Otak Anda enggak mampu. Otak Anda hanya mampu menghayalkan wanita tercantik yang pernah Anda lihat, istri Anda atau yang lainnya. Otak enggak mampu. Bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam dilihat oleh para wanita. Falamma ra'ainahu qatta'na aydiyahunna wa qulna hasyalillah ma hadza bashar. Tatkala mereka lihat Nabi Yusuf, mereka heran dengan ketampanan Nabi Yusuf. Mereka potong tangan-tangan mereka dan mereka bilang, ini bukan manusia, ini malaikat. Saking tampannya luar biasa. Potong-potong tangan mereka tidak sadar. Kalau antum baca riwayat dalam tafsir Al-Qurtubi, banyak riwayat-riwayat Israiliyat yang tidak tahu sanadnya, enggak jelas. Tapi kalau kita baca aneh-aneh, ada yang perempuan lihat Nabi Yusuf langsung mati, ada. Histeris, langsung bisa. Ada yang melihat Nabi Yusuf langsung apa? Haid. Ada yang langsung pingsan, tapi itu semua enggak ada riwayatnya. Yang benar, mereka potong-potong tangan mereka tanpa apa? Sadar. Ibarat seorang laki melihat wanita sangat cantik, ngiler nih, sudah ngiler. Kemudian ada yang potong-potong tangannya, ngilernya masih terus. Ah itu. Kita mana ada yang seperti itu. Ente lihat wanita tercantik apapun, kalau disiletin ente pasti sadar.
Nah, otak kita untuk menghayalkan tampannya Nabi Yusuf enggak mampu. Benar atau tidak? Enggak mampu. Menghayalkan cantiknya bidadari enggak mampu. Enggak mampu. Antum bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang bidadari, "Kabiduha mir'atuhu." Sungguhnya hatinya bidadari adalah cermin bagi suaminya. Gimana nanti bayangkan? Bidadari gimana badannya ya? Hatinya cermin. Jadi kalau kita depan dia kelihatan wajahnya. Waduh, gimana ya? Robot atau gimana? Bingung kan? Ya. Makanya Allah mengatakan ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari itu seperti al yaqut, seperti intan berlian, wal marjan seperti permata, seperti apa? Mutiara. Disebut oleh para ulama, sebagian ulama bening seperti intan berlian, ya, kemudian putih sangat putih seperti permata. Seperti apa? Mutiara. Di antara beningnya bidadari kabiduha mir'atuhu, bahwasanya hatinya itu adalah cermin bagi apa? Suaminya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, yura mukhsaqaiha min wara'il lahmi minal husn. Terlihat sumsum betisnya di balik daging. Antum bayangkan coba. Bidadari atau mak lampir? Lah iya, terlihat sumsumnya. Antum bayangkan sumsum istri antum. Kalau sumsum bidadari kita enggak tahu kayak apa. Sumsumnya kelihatan di balik apa? Di betisnya. Gimana kira-kira? Antum pasti bayangkan pasti keliru semua. Bagaimana Anda bisa menggambarkan suatu yang sangat cantik dengan sumsum yang terlihat di balik daging? Mengerikan kayaknya. Makanya Nabi mengatakan minal husni karena saking cantiknya. Ini Nabi sudah jelaskan, ente masih belum bisa bayangkan. Nabi sudah jelaskan bukan? Nabi sudah membagaimanakan betis bidadari. Tapi ente masih tetap saja salah menghayal. Maksud saya kalau sudah akal kita tidak bisa menembus ranah-ranah tertentu. Kalau sudah berbicara tentang sifat-sifat Allah, ya sudah kita jangan bicara pakai akal. Maka di antara akidah Ahlussunnah adalah menolak bagaimananya. Jadi saya ulangi, akidah Ahlussunnah dibangun atas tiga perkara. Pertama, menetapkan tanpa menolaknya. Yang kedua, menetapkan tanpa membagaimanakan dan memisalkan. Yang ketiga, tidak perlu tahu tentang bagaimananya karena otak kita tidak bakalan mampu. Tayyib. Kita sekarang berbicara tentang akidah Ahlul Bidah. Akidah Al-Mu'attilah, para penolak sifat. Penolak sifat berbagai macam. Penolak sifat secara seluruhnya, sifat ditolak, nama-nama ditolak. Itu adalah Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan. Dalilnya apa? Dia mengatakan kalau kita menetapkan sifat atau kita menetapkan nama-nama, maka seperti manusia, seperti makhluk, makanya kita tolak sifat dan nama. Ya. Ini adalah akidah dari Jahmiyah. Dan Jahm bin Safwan wafat pada tahun 128 Hijriah. Wafat pada 128 apa? Hijriah. Di awal-awal abad kedua. Jadi bid'ah ini sudah muncul sejak awal. 128 Hijriah. Kemudian Jahm bin Safwan tewas dilanjutkan oleh muridnya Ja'ad bin Dirham. Kemudian akhirnya berpindah ke orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Adapun pemikiran Mu'tazilah, Mu'tazilah menolak sifat-sifat dan menetapkan nama-nama. Nama-nama Allah ditetapkan, adapun sifat-sifat ditolak. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Ya, Allah tidak berilmu. Allah tidak ini, tidak anu, tidak ini, tidak anu. Ada syubhatnya nanti kita sebutkan. Syubhat aqliyah karena pakai akal. Ya. Kita hanya mengatakan Allah mendengar, Allah melihat, tapi mendengar tanpa pendengaran, melihat apa? Penglihatan. Ya. Jadi mereka menetapkan nama-nama al-asma al-mujarradah anil ma'ani, yaitu hanya menetapkan nama-nama tanpa ada maknanya. Kalau akidah Ahlussunnah tidak, akidah Ahlussunnah kita mengatakan Allah al-alim. Al-alim artinya maha mendengar. Apa maha mengetahui? Al-alim artinya maha berilmu. Kenapa kita namakan Allah dengan maha berilmu? Karena memang Allah punya sifat apa? Ilmu. Faham?
Kita mengatakan di antara nama Allah As-Sami' yang Maha Mendengar. Kenapa kita katakan Allah Maha Mendengar? Karena Allah punya sifat apa? Pendengaran. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Saya ulangi, setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Ya. Makanya yang benar, sifat-sifat Allah tidak terbatas pada 20, apalagi dibatasi hanya 13, apalagi hanya dibatasi 8 sebagaimana Maturidiyah, apalagi dibatasi cuma 7. Yang benar sifat Allah tidak terbatas. Kenapa? Karena setiap nama Allah itu pasti mengandung apa? Sifat. Dan nama-nama Allah itu banyak, kita tidak ketahui berapa jumlahnya. Tapi di antaranya ada 99 nama yang hendaknya kita hafalkan dan kita mengerti. Ya, kalau nama setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah, maka sifat Allah tidak terbatas. Manusia tidak, manusia namanya tidak mesti mengandung sifatnya. Ya. Ada orang namanya Syakir, suka bersyukur, tapi suka mabok. Ya. Misalnya, enggak bersyukur. Ada orang namanya Saleh, tapi pencuri. Saleh artinya orangnya apa? Yang baik. Tapi pencuri, ada seperti itu. Ya. Ya. Dan banyak dari manusia tidak mesti. Karena Allah namanya mengandung sifatnya. Nah, orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwasanya Allah hanya memiliki nama-nama, sifat-sifat tidak punya, karena kalau menetapkan sifat sama seperti makhluk, dan nama-nama Allah tersebut namanya al-asma al-mujarradah adil ma'ani, itu nama-nama yang tidak mengandung makna. Ini Mu'tazilah. Mu'tazilah dimunculkan oleh seorang bernama Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Jadi Wasil bin Atha ini wafat pada tahun 131 Hijriah. 131 Hijriah. Dan kemunculannya pertama kali karena membantah Al-Hasan Al-Basri. Jadi Al-Hasan Al-Basri punya majelis di Irak, ya. Kemudian dia bukan majelis, dia berbicara tentang pelaku dosa besar. Kalau pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Karena bukan dosa syirik. Di dunia dia dikatakan orang mukmin, tapi mukmin yang imannya kurang, atau dikatakan dengan fasik, tapi dia masih termasuk dalam golongan kaum mukminin. Dia masih orang Islam. Ya. Adapun menurut Khawarij, pelaku dosa besar kafir. Nah, Mu'tazilah, Wasil bin Atha, pendiri mazhab Mu'tazilah, tidak setuju dengan gurunya. Dengan logikanya dia berkata pelaku dosa besar itu fi manzilatin baina almanzilatain. Tidak mukmin dan juga tidak kafir. Terus di mana? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu namanya apa? Ya, di tengah-tengah. Tidak mukmin, tidak juga apa? Kafir. Ini awal muncul bid'ah, akhirnya dia pun membuat majelis sendiri, meninggalkan majelis siapa? Hasan al-Basri. Kemudian mazhab dia diikuti oleh seorang yang bernama Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid wafat pada tahun 143 Hijriah. Amr bin Ubaid, orang ini zuhud, rajin ibadah, orangnya wara', sehingga banyak orang terpedaya. Karena orangnya zuhud, ya, orang tertipu dengan ibadahnya, sehingga akhirnya mengikuti pemahamannya. Ya. Oleh karena jangan seorang terpedaya dengan, misalnya ada orang menyuruh kepada kesesatan, tapi ternyata dia orangnya rajin puasa, rajin sholat, ya, akhirnya terpedaya. Oleh karena Rasulullah SAW pernah berkata tentang orang-orang Khawarij, tahkiruna sholatakum ma'a sholatim, kalian akan meremehkan sholat kalian dibandingkan dengan sholatnya orang-orang Khawarij. Orang Khawarij sholatnya lebih canggih daripada sahabat, lebih lama, lebih panjang. Kalian akan meremehkan puasa kalian dibandingkan dengan puasanya orang Khawarij. Karena mereka lebih sering puasa Senin Kemis, ya. Mereka lebih sering puasa sunnah. Mereka lebih sering sholat malam. Mereka lebih sering baca Al-Quran. Rasulullah jelaskan. Tetapi ternyata mereka memiliki pemahaman yang sesat. Oleh karena di antara salah seorang alul bidah yang menipu masyarakat di zamannya adalah Amr bin Ubaid. Sampai menipu sebagian amir, sebagian umara. Akhirnya mazhab dia menjadi berkembang gara-gara dia seorang yang zuhud. Kemudian mazhab tersebut diikuti oleh pengikut-pengikut yang lain, Ahmad bin Abi Duat, kemudian Bishr al-Mirisi, semuanya di atas mazhab Mu'tazilah. Jadi intinya Mu'tazilah mazhabnya dalam sifat sama seperti mazhabnya Jahmiyah. Jahmiyah tadi menolak apa? Menolak sifat dan menolak apa? Nama. Mu'tazilah menolak sifat, menetapkan nama tapi namanya tanpa makna. Sama sebenarnya. Kemudian mazhab berikutnya adalah mazhab Al-Kullabiyah. Al-Kullabiyah dari Muhammad bin Kullab. Ya.
Beliau memiliki pemahaman menolak sifat-sifat fi'liyah dan menetapkan sifat-sifat dhatiyah. Apa itu sifat-sifat dhatiyah? Apa itu sifat-sifat fi'liyah? Sifat-sifat dhatiyah adalah sifat-sifat yang selalu ada pada Allah, tidak mungkin tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Sifat-sifat yang selalu ada pada Allah tidak bertentangan, tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Contohnya seperti sifat wajah, ya, sifat tangan, dia sesapan, teman. Sifat istiwa Allah di atas, ya. Sifat-sifat ini dia tetapkan. Ya. Tapi kalau sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah, seperti kalau Allah berkehendak Allah merahmati, ya. Kalau berkehendak Allah turun ke langit dunia, kalau berkehendak Allah berbicara, ya, ini dia tolak. Jadi yang ditetapkan sifat-sifat apa? Zatiyah. Yang ditolak sifat-sifat fi'liyah. Antum aja mendengar apa pemahaman mereka, antum sudah, sebagian antum sudah teler, sudah KO. Jadi ada namanya kullabiyah. Setelah kullabiyah baru muncul namanya al-asyairah. Al-asyairah adalah madhab yang dibawa oleh seorang bernama Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullahu taala. Abu Hasan al-Asy'ari, ya, seingat saya dia punya ayah tiri namanya Abu Ali al-Jubba'i. Kalau saya enggak salah ingat, Abu Ali al-Jubba'i, maka dia belajar bersama Abu Ali al-Jubba'i bermadzhab Mu'tazilah 40 tahun dia bermadzhab Mu'tazilah. Karena belajar dari bapak tirinya. Kemudian dia sadar, maka dia pun membantah Mu'tazilah. Kenapa? Dia bertemu dengan sebagian murid dari Muhammad bin Kullab. Dia tidak pernah bertemu dengan Kullabi, Kullabiyah, tetapi dia bertemu dengan murid dari Muhammad bin Kullab. Akhirnya dia mengambil madhab tentang asma wa sifat dari Kullabiyah. Sehingga Abu Hasan al-Asy'ari, ya, dalam buku-bukunya menetapkan sifat wajah, menetapkan sifat kedua tangan, karena bagi dia itu sifat dhati yang enggak ada masalah. Muncul sekarang Asy'ariyah belakangan, jadi Asy'ariyah nanti ada dua model. Asy'ariyah mutaqaddimin, Asy'ariyah mutaakhirin. Asy'ariyah mutaqaddimin, Asy'ariyah pemula yang awal-awal. Seperti Abu Hasan al-Asy'ari kemudian dan murid-muridnya. Mereka menetapkan sifat-sifat dhatiyah seperti sifat wajah, sifat kedua tangan, ya, kemudian sifat ilmu, sifat yang lainnya, sifat Allah di atas. Kemudian muncul yang belakangan menolak. Kalau bilang Allah punya wajah berarti tasbih, Allah punya tangan berarti apa? Tasbih. Kembali lagi kepada madhab Jahmiyah. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala waktu membantah orang-orang Asy'ariyah al-mutaakhirin yang belakangan, seperti waktu dia membantah Razi, Razi punya buku judulnya Asasut Taqdis. Asasut Taqdis ini isinya syubhat semuanya. Isinya menolak sifat semuanya. Maka waktu Imam Ibnu Taimiyah membantah Razi, dia bikin judul bukunya Bayanu Talbisil Jahmiyah. Ya. Menjelaskan tentang kerancuan pemikiran orang-orang Jahmiyah. Padahal yang dia bantah adalah ulama besar dari madhab Asy'ariyah. Jadi Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan orang-orang Asy'ariyah yang terakhir yang muncul zaman kita sekarang ini itu sebenarnya sama dengan madhab apa? Jahmiyah. Syubhatnya sama, keluarannya sama. Sama persis. Yang masih mending adalah Asy'ariyah yang mutaqaddimin seperti Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi Imam Abu Hasan al-Asy'ari setelah dia keluar dari Mu'tazilah, maka dia menulis buku yang membantah pemikiran Mu'tazilah secara detail. Keluarlah bukunya yang berjudul Maqalatul Islamiyyin fi Ikhtilafil Musallin. Tentang Maqalatul Islamiyyin dia sebutkan tentang firqah-firqah, firqah Syiah, firqah ini, semua firqah dia sebutkan. Waktu dia menjelaskan tentang firqah Mu'tazilah, dia jelaskan secara detail Mu'tazilah terdiri atas begini-begini, firqahnya ini-ini saja, firqahnya ini-ini-ini-ini, pemikirannya ini-ini, jelaskan secara detail. Karena dia tahu betul tentang Mu'tazilah, karena dia 40 tahun bermadhab apa? Mu'tazilah. Kemudian dia keluar menjadi madhab Kullabiyah. Ada yang mengatakan dia berada pada tahapan ketiga, jadi tahapan pertama Mu'tazilah, tahapan kedua bermadhab Kullabiyah, kemudian dia ingin berubah menjadi madhab Ahlus Sunnah dan dia sudah berusaha. Maka dia menulis buku kitab sebuah buku judulnya Al-Ibana. Namun dan dia mengatakan dia akan bermadhab seperti madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal di atas madhab apa? Ahlus Sunnah. Namun dia tidak berhasil seluruhnya, namun dia sudah berusaha. Sehingga masih ada pemikiran Mu'tazilah yang dia bawa masih ada. Terutama tatkala dia berbicara tentang masalah Al-Qur'an. Jadi dia sudah berusaha rahimahullah, tetapi belum bisa kembali secara total. Dan itu kenyataan, sebagian orang yang dahulu misalnya menyimpang, kemudian mengenal manhaj salaf, masih ada sisa-sisanya terlebih dahulu.
masih terbawa-bawa, masih terbawa-bawa. Itu wajar. Apalagi 40 tahun di atas mazhab apa? Mu'tazilah. Pemikirannya sudah terbentuk. Waktu dia keluar masih ada sisa-sisanya. Masih ada sisa-sisanya. Nah, Asy'ariyah yang zaman sekarang, yang ada di zaman kita ini, mereka mengikuti Asy'ariyah yang mutaakhirin, yang terakhir. Yang mirip-mirip dengan akidah apa? Jahmiyah. Sehingga mereka menolak sifat wajah, sifat kedua tangan, ditakwil seluruhnya. Orang yang menetapkan sifat wajah, sifat kedua tangan dikatakan musyabbih. Padahal ulama salaf semuanya menetapkan. Berarti kelazimannya ente yang benar, ulama salaf dulu semuanya sesat. Itu kelazimannya seperti itu. Ya. Kelazimannya. Kelazimannya berarti selama ini Allah itu Al-Quran bukan kita petunjuk. Kenapa selama ini Allah berbicara tentang sifat-sifat, tidak satu ayat pun Allah menjelaskan. Itu hanya majas. Tidak ada. Nabi berbicara tentang sifat-sifat Allah, tentang Allah di atas. Nabi berdoa begini tangannya. Nabi tunjuk Allah di atas. Ya. Nabi tanya, oh hey budak, Allah di mana? Kata sang budak, Allah di atas. Nabi benarkan. Ya. Nabi bilang malaikat turun dari atas. Nabi bilang Nabi Isa dalam Al-Quran, Nabi Isa dinaikkan oleh Allah ke atas. Ternyata Allah tidak di atas. Faham? Berarti selama ini kan Al-Quran dalam tanda petik ngawur dong. Kalau seandainya semua ratusan ayat tadi menyatakan Allah di atas, ternyata tidak di atas, harusnya ada penjelasan meskipun satu ayat. Maksud Allah itu tidak di atas, harusnya ada penjelasan. Tidak ada penjelasan sama sekali. Apalagi Nabi waktu berdakwah, di hadapan Nabi berbagai macam orang, baik orang berpendidikan, orang kota atau Arab Badui yang baru masuk Islam. Dan Nabi bilang, Allahumma syahad. Ya Allah saksikan. Allah Nabi tunjuk ke atas. Ya Allah saksikanlah. Ternyata Nabi tidak jelaskan. Maksud saya ini salah. Saya tidak, ini cuma perwakilan saja. Ternyata seluruh ayat, seluruh hadis yang menyatakan Allah di atas, ternyata Allah tidak di atas. Berarti kan Al-Quran dibangun di atas kiasan kalau begitu seluruhnya. Ini tidak benar. Dan ini diisyaratkan oleh Ibn Rushd. Ya, dalam waktu dia membantah masalah, dia berbicara tentang masalah asma sifat tentang al-ulu. Dia mengatakan seandainya semua ayat dan hadis yang menunjukkan Allah di atas itu ternyata ditakwil, berarti menunjukkan bahwasanya terlalu banyak ayat yang ditakwil. Ini berarti Al-Quran bukan kitab petunjuk, tapi kitab sesat. Karena bilang-bilang di atas ternyata tidak di atas. Faham atau tidak? Baik. Kemudian setelah Asy'ariyah, mutaqaddimin dengan mutaakhirin, muncul namanya Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah mirip sekali dengan Asy'ariyah sehingga banyak risalah menjelaskan, tulisan-tulisan menjelaskan tentang kesamaan antara akidah Asy'ariyah dengan akidah Maturidiyah. Ada beda-beda sedikit. Ada buku tentang perbedaan antara akidah Asy'ariyah sama akidah Maturidiyah. Kemudian muncul baru-baru ini ada yang membuat muktamar, kemudian mengatakan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Faham? Adapun Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Ya, berarti salah bukan Ahlus Sunnah. Hah? Salah bukan Ahlus Sunnah. Baik. Kita ulangi. Kelompok sesat ada berapa? Pertama siapa? Jahmiyah. Setelah Jahmiyah muncul siapa? Mu'tazilah. Setelah Mu'tazilah muncul apa? Kullabiyah. Setelah Kullabiyah muncul siapa? Asy'ariyah. Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Asy'ariyah mutaqaddimin, Asy'ariyah mutaakhirin. Setelah Asy'ariyah muncul apa? Maturidiyah. Setelah Maturidiyah muncul siapa? Muncul Ya'minuddin, muncul Ahmad Musaddaq dan macam-macamnya. Enggak, kita bicara tentang asma sifat saja secara umum. Jadi itulah tadi firqa-firqa dalam para penolak sifat. Semuanya menolak sifat. Entah menolak sifat secara keseluruhan atau menolak sebagian apa? Sifat. Yang menetapkan semua sifat cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan manhajus salaf. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang syubhat atau enggak usah? Sudah 1.5 jam, hampir 1.5 jam. Saya khawatir antum apa? Hah? Lanjutkan atau tidak? Saya khawatir antum tidak fresh. Ya. Saya khawatir antum tidak fresh. Bagaimana kalau kita buka tanya jawab aja? Ya, antum sudah mulai ada yang bengong, ada yang itu tadi semua baru mukadimah, belum apa syubhatnya. Ya udahlah, cukup aja dulu. Ya, saya tahu di antara antum ada yang apa banyak urusan, ya. Mikir utang, mikir ini, suruh
Mikir begini agak berat ya. Baik, kita buka tanya jawab aja, mohon maaf ya. Jadi harusnya tadi kita menjawab tentang syubhat-syubhat, tapi kita tadi sudah sampaikan syubhat secara sederhana. Sebenarnya ada syubhat-syubhat inti, tapi insya Allah pada lain waktu ya. Baik, kita buka tanya jawab. Saya pernah mendengar cerita dari teman saya mengenai seorang kafir memberikan air minum kepada seekor anjing, dan seorang kafir itu masuk surga. Ini ngawur ya. Ini hadis palsu pun tidak ada seperti ini. Ini hadis riwayat temanmu tadi. Yang ada seorang wanita pezina ya, bainama kalbun biraqiyatin kada yaqtuluhul atash isra'athu baghiyun min baghaya bani Israel. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seekor anjing sedang berputar-putar di suatu sumur. Anjing itu kehausan. Dia haus air di depan mata, tapi dia enggak bisa berenang, dia enggak bisa turun. Lihat air di depan matanya muter-muter aja. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina, kasihan lihat anjing ini. Maka dia pun turun, dia lepaskan sepatunya, dia turun ke sumur, dia isi airnya, kemudian dia naik ke atas, kemudian dia minumkan, fasaqathu, maka dia pun beri minum kepada anjing tersebut. Faghafarallahu laha bihi. Maka Allah pun mengampuni wanita pezina ini karena amal solehnya tadi. Jadi maksud saya, ada amalan-amalan yang dibangun di atas keikhlasan yang luar biasa, kelihatannya sepele, tapi merupakan sebab orang masuk surga. Ya, sebaliknya ada amalan-amalan yang kelihatannya sepele, sebab orang masuk neraka. Contohnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa namanya, dakhalat imra'atun finnar, dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulun min khashashil ard. Seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing. Tidak dikasih makan, dikekang, tidak dikasih makan, dan tidak dibiarkan cari makan sendiri. Hatta mata, sampai kucingnya mati. Hari ini masuk neraka. Dan para ulama telah menjelaskan dari Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya, bahwasanya wanita tadi karena keikhlasannya dia memberikan minum kepada seekor anjing tadi bukan orang kafir, tapi orang yang beriman cuma pelaku dosa besar. Maka dia pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memaafkan, kita kan punya akidah bahwasanya masalah dosa besar tahta masyiatillah. Kata Allah, semua dosa besar di bawah kehendak Allah. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain apa? Kesyirikan. Oleh karenanya dosa besar apapun, kalau ada orang meninggal dalam kondisi dosa besar, tidak boleh kita vonis pasti masuk neraka. Karena setiap dosa besar di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Bisa jadi Allah azab, bisa jadi Allah ampuni. Dan pasti ada pelaku dosa besar yang Allah ampuni. Dan pasti ada pelaku dosa besar yang Allah tidak ampuni. Pasti ada pelaku dosa besar yang Allah ampuni, dan pasti ada dosa besar yang pelaku dosa besar yang Allah tidak ampuni. Karena wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Oleh karena kalau orang yang meninggal dunia dalam kondisi bermaksiat, lagi mencuri, tahu-tahu mati. Ditembak polisi, mati. Kita bilang pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Belum tentu. Kita bilang kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau berkehendak, Allah masukkan surga. Kalaupun dia masuk neraka, tidak kekal. Karena dia belum kafir. Tapi memvonis dia masuk neraka pun enggak boleh. Karena dia tidak melakukan kekufuran. Ada orang merampok, tahu-tahu menjegal, membegal, tahu-tahu dikumpul sama masyarakat, dipukulin sampai mati. Ya. Kasihan. Ya sudah tewas. Ya. Dia jahat, maka dibalas dengan kejahatan. Dia mati. Akhirnya, kita belum tentu dia masuk neraka jahanam. Karena setiap pelaku dosa besar tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berzina, tahu-tahu mati. Ada. Lagi berzina. Ini saya dapat cerita benar kenyataan. Orang lagi berzina, tahu mati. Ya. Lagi berzina, mati. Ada orang meninggal, ya. Sedang asik nonton film porno, tahu-tahu meninggal. Kemarin saya baca di mana? Di Jepang, kejatuhan majalah porno di rumahnya. Data itu mati nikmat atau mati adab. Mungkin lagi di puncak-puncak kenikmatan, tahu-tahu di Allah. Ya. Jadi apakah dia masuk neraka? Jawabnya belum tentu. Waliyadzubillah ya. Belum tentu, itu semua dia bawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi orang pelaku zina ini sudah melakukan kebaikan. Orang yang meninggal dalam kondisi zina saja belum bisa dipastikan masuk apa? Neraka. Apalagi wanita ini sudah melakukan apa? Kebaikan. Maka dia sudah kasih minum kepada anjing tersebut. Maka Allah ampuni dosanya gara-gara hal tersebut.
Sebenarnya Allah menjelaskan bahwasanya yang buat dia diampuni sebenarnya bukan masalah memberi kepada anjing tersebut, tapi keikhlasan yang ada dalam hatinya. Karena waktu itu tidak ada orang yang lihat, ya. Dia tolong anjing tersebut dengan agak susah turun ke sumur, itu pekerjaan perempuan susah. Kemudian mana saat muqaha dia lepaskan sepatunya, menjelaskan bahwasanya dia pegang sepatu dan manjat tidak susah, tidak gampang. Kemudian minum kepada anjing hewan yang hina. Setelah itu anjingnya pun pergi, tidak bilang jazakillah khairan. Pergi. Jadi dia benar-benar ikhlas. Karena keikhlasan itu maka diampuni. Karena sebagian orang salah paham. Saya pernah ngisi pengajian pas di Mekah. Tahu-tahu ada yang protes. Ustaz, tadi saya bahas tentang masalah bahayanya zina. Bagaimana ancaman orang berzina, bagaimana azab di alam kubur, bagaimana azab di neraka jahanam. Kata dia, Ustaz jangan terlalu sangar Ustaz. Zina itu ada orang minum anjing aja selesai. Jadi dia anggap perkaranya mudah. Ente berzina, minta maaf tinggal cari anjing kasih minum. Ya, zina lagi cari anjing kasih minum. Anjing enggak ada kasih kucing. Itu enggak benar, bukan begitu ceritanya ya. Ya. Kita bilang ada juga dosa di kelihatan sepele bikin orang masuk apa? Neraka jahanam. Maka tidak boleh kita memandang dalil dari satu sisi saja. Ya, lihat bagaimana Nabi ditanya tentang seorang wanita, ya. Ya. Tasumun nahar, taqumul lail, senantiasa puasa sunnah, senantiasa solat malam, senantiasa bersedekah. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranah. Tapi dia kalau ngomong menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah SAW, hiya finnar, di neraka. Jadi yang benar bukan wanita kafir yang beri minum kepada seekor anjing, tapi wanita pezina. Allah ampuni dia karena kebaikan yang dia lakukan. Ustaz, bagaimana cara mengantisipasi syubhat-syubhat pada din kita yang terkadang datang dengan tiba-tiba? Yang pertama, kita menjauhi majelis syubhat. Ente jangan sok. Ya. Ente jangan sok pintar. Apalagi ente tidak pernah belajar agama dengan baik. Kemudian ente berkelana, mengembara di dunia internet. Pengin tahu apa sih perkataan Ustaz itu? Apa sih perkataan Mu'tazilah? Apa sih perkataan Jahmiyah? Ente terperangkap syubhat, tidak bisa jawab. Nanti sudah itu datang ke ustaz, saya kena syubhat. Siapa suruh ente kena syubhat? Ustaz dibikin susah. Ente makanya jangan sok pintar, jauhi majelis syubhat. Syubhat kalau sudah masuk susah keluar. Tidak gampang, kecuali ente dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente suruh cari kebaikan, jangan cari kesesatan. Oleh karenanya berusaha mengambil ilmu dari masdar yang jelas, sumber yang jelas. Saya sering sampaikan kalau orang aja mau berobat cari dokter pilih-pilih, bukan berarti semua dokter jelek, tidak. Dokter yang bagus, ada dokter yang kurang bagus. Ya. Kita milih-milih karena ini berkaitan dengan kesehatan kita. Apalagi berkaitan dengan akidah. Maka seorang belajar dari sumber yang jelas. Jangan dia spekulasi. Karena kalau syubhat sudah masuk, susah. Tidak gampang, ikhwan. Ya. Seperti Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini orangnya wara, orangnya zuhud. Orang terpedaya karena dia orangnya zuhud. Akhirnya dinasihati, orang tidak terima lagi. Kenapa? Sudah jatuh cinta sama Amr bin Ubaid. Mau diapain? Ya. Ikhwan, saya sampaikan ini karena ya, demi keselamatan kita bersama. Ya. Saya tidak ingin murid-murid saya yang saya ajari kemudian dapat syubhat, kemudian termakan dengan syubhat tersebut. Ya. Saya tidak ingin. Saya tidak ingin muridnya para ustaz sudah ngajarin antum lama. Tahu-tahu antum kena syubhat, ya. Antum berpegang teguh dengan syubhat tersebut. Kita tidak ingin. Meskipun resikonya mungkin kita dicerca dan dicela, meskipun resikonya kita dicerca, dicela, dituduh yang tidak-tidak. Tapi tidak lain kecuali kita ingin apa yang sudah diajari oleh para ustadz selama ini terjaga. Ya. Tapi. Ustaz, terima kasih atas jasa kelas materi yang disampaikan. Semoga Allah menjaga Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana menyikapi keluarga yang meyakini Allah ada di mana-mana? Saya katakan, sebenarnya orang Islam di Indonesia akidahnya sudah benar, Allah di atas. Cuma mereka tidak pandai untuk mengungkapkan. Sering kalau mereka menghadapi masalah, kita serahkan kepada yang di atas. Sering atau tidak?
Sering di mana-mana. Sudah itu urusan yang di atas ente. Ente di bawah-bawah enggak usah ribut. Urusan yang di mana? Di atas. Itu sudah ungkapan semua orang. Mau orang enggak ngaji, mau ngaji, mau tukang apa, tukang bakso, mau tukang petani, semuanya kalau ada masalah bilang apa? Serahkan yang di atas. Maksud mereka serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau tanya Allah di mana, mereka bingung. Allah di mana-mana. Sebenarnya maksud mereka Allah di mana-mana, kalau kita bawa kepada makna yang benar, maksudnya ilmu Allah di mana-mana. Seperti firman Allah, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akbara illa huwa ma'ahum aina makan. Di akhirnya inna Allah bima ta'maluna basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Tidak ada tiga orang berbisik-bisik kecuali keempatnya adalah siapa? Allah. Tidak ada lima orang berbisik-bisik kecuali keenamnya adalah siapa? Allah. Maksudnya ketiganya, keempatnya adalah Allah, keenamnya adalah Allah, maksudnya ilmunya. Allah ya wa huwa ma'ahum aina makanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Maksudnya apa? Ilmu Allah, bukan zatnya. Kalau zatnya ente kemana-mana Allah ikut, kan enggak benar seperti itu. Ente ke WC Allah ikut, berarti di mana-mana zatnya. Bukan zatnya yang di mana-mana. Dan ini akidah Jahmiyah, itulah Al-Imam Ahmad. Jadi Jahmiyah juga ada bagi dua, ada Jahmiyah mutakallimah, ada Jahmiyah mutasawwifah. Nanti bingung lagi antum, enggak usah itu, enggak usah dibahas. Jadi Imam Ahmad sudah bantah sejak dulu dalam bukunya Al-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah, beliau bantah tentang masalah ini yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya, jadi kita bilang, kita bawakan kepada makna yang benar. Katakanlah mereka mengatakan Allah di mana-mana, maknanya benar, yaitu ilmu Allah di mana-mana. Ya, bukan zatnya. Makanya Nabi Musa dan Nabi Harun berkata, innana nakhafu ayyafrata alaina aw ayyatgha. Ya Allah, kami takut kalau Fir'aun berbuat berlebih-lebihan kepada kami atau melampaui batas. Kata Allah, la takhafa innani ma'akuma. Janganlah kalian berdua takut wahai Musa dan Harun, sungguhnya aku selalu bersama kalian berdua. Allah jelaskan apa maksud bersama kalian berdua, asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Bukan zatnya, tapi melihat, mendengar dan melihat. Jadi jangan khawatir, aku bersama kalian, akan menolong kalian. Jadi pertanyaan orang-orang kampung secara umum, Allah di mana-mana, kita jelaskan, Bu, Ibu sudah benar Allah di mana-mana, tapi maksudnya bukan zat Allah, maksudnya ilmu Allah di mana-mana. Kalau zat Allah berarti enggak benar kelazimannya, bahaya. Berarti Allah di WC, Allah di kamar kita, Allah di perut kita, Allah di mana? Karena di mana-mana ya ada Allah, itu enggak benar. Jadi sebenarnya mereka sudah meyakini Allah di atas, hanya saja mengungkapkannya kurang apa? Kurang pintar mengungkapkan. Bagaimana cara menghentikan diri kita yang sering membayangkan bagaimana sifat Allah? Itu manusiawi, terkadang setan menghembuskan suatu. Ya kita bilang enggak seperti itu. Ingat saja firman Allah, laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan apa? Allah. Kalau dengar pasti salah. Membayangkan pasti apa? Salah. Kalau sudah salah terus ngapain dibayangkan? Gitu aja enggak. Setiap yang antum bayangkan pasti apa? Salah. Kakak saya seorang berkebutuhan khusus. Dia tunagrahita, kurang normal IQ-nya. Dia mengerti bahwa muslim perlu sholat, puasa dan lain-lain, tapi tidak terlalu mengerti konsep-konsep yang abstrak seperti surga, neraka, akhirat dan lain-lain. Ini berkaitan dengan inteligensinya. Bagaimana mengatasinya? Semampunya saja. Kita sampaikan apa? Semampunya. Yang di luar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani luar kemampuan seorang. Alhamdulillah dia sudah mengerti sholat. Alhamdulillah mungkin dia mulai sholat. Mungkin detailnya tidak paham. Mungkin detail-detail dia tidak paham. Ya kita bicarakan secara sederhana. Bahwasanya ada sholatlah supaya masuk surga. Surga itu apa? Surga itu ada kenikmatan di sana. Sederhana kan bisa. Ya. Kita bisa jelaskan sama anak TK pun bisa kita jelaskan. Neraka itu bahaya, ya. Enggak usah antum jelaskan secara detail, di surga itu ada bidadari begini-begini, bingung dia nanti. Sudah bicara aja secara sederhana, neraka itu begini-begini secara sederhana. Kalau baik masuk surga, kalau buruk masuk neraka jahanam. Enggak usah bahas Mu'tazilah. Enggak usah bahas Jahmiyah, kasihan ya.
Ini pertanyaan lagi, apakah rokok itu makruh atau haram? Pendapat saya haram. Karena di Al-Qur'an Al-A'raf 157 berbunyi Allah Nabi Muhammad mengharapkan sesuatu yang buruk. Wa yuharrimu alaihimul khaba'if. Rasulullah SAW mengharapkan yang buruk-buruk. Mohon dijelaskan lebih detail lagi ya Ustaz. Ya rokok itu apa? Haram. Ya, sini sudah yang saya sering jelaskan ya. Rokok itu haram karena kita tidak boleh memberi kemudaratan kepada siapapun, kepada diri kita maupun kepada orang lain. La dharar wa la dirar. Ya, tidak boleh memberi kemudaratan baik kepada diri kita, baik kepada orang lain ya. Tidak boleh. Dalam kaidah ad-dararu yuzal, setiap kemudaratan harus dihilangkan. Dan tanpa ragu bahwasanya rokok itu menimbulkan kemudaratan. Ya, menimbulkan kemudaratan. Kemudaratan bagi diri sendiri dengan apa namanya memberi penyakit dalam diri kita ya. Kemudian memberi kemudaratan kepada orang lain, mengganggu orang lain ya. Saya termasuk tipe orang yang paling tidak bisa kalau duduk di samping orang yang merokok ya. Bahkan mungkin jarak kita 5 meter saya pun terganggu. Ya. Terakhir sempat saya agak marah dikit waktu haji kemarin. Haji kemarin di Malang di Muzdalifah. Di Muzdalifah kita tidur di hotel di bawah langit. Bintang jutaan bintang ya. Jadi semua orang gitu ya. Ada orang sebagian orang pakai kain ihram merokok. Saya mau tidur, jarak dia cukup jauh ya. Kira-kira 10 meter atau. Subhanallah. Saya tidak tahu apa rokok itu sengaja ke saya. Tahu-tahu asapnya masuk ke hidung saya. Di mana saya cari-cari agak jauh. Saya bilang ya fulan ittaqillah. Ente lagi ihram, kita terganggu. Ya. Akhirnya dia matikan. Artinya mengganggu orang ya. Mengganggu orang. Ya ini tidak diperbolehkan mengganggu orang. Anda saya sering sampaikan, Anda kalau meninggal berusaha, kalaupun dan kita pasti berbuat dosa. Kalaupun kita harus berdosa dan kita pasti berdosa, jangan berdosa yang berkaitan dengan orang lain. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, lebih baik Anda bertemu dengan Allah dengan 70 dosa antara Anda dengan Allah, karena Allah asalnya Maha Pengampun. Daripada Anda bertemu dengan Allah membawa satu dosa antara Anda dengan hamba Allah yang lain. Ya. Jangan mendzalimi orang. Jangan mendzalimi orang. Di antara bentuk mendzalimi orang apa namanya? Asap rokok. Ya. Kemarin saya umrah juga dengan istri saya. Di sebelah saya orang Indonesia ngerokok, asapnya masuk ke kamar saya. Padahal kamar tertutup. Luar biasa asap rokok itu. Ya. Bisa menembus celah-celah. Masuk akhirnya istri saya dia enggak kuat asap rokok, akhirnya apa dadanya sesak. Orang itu enggak tahu kalau istri saya dadanya sesak. Dia anggap semua orang apa namanya seperti dia ya. Oleh karenanya saya katakan di antara hukuman Allah kepada orang yang sering merokok, kadang-kadang rasa malu dihilangkan. Dia cuek, mau orang tersiksa yang penting saya happy, begitu. Mau orang batu-batu di samping dia tetap aja dia merokok. Saya pernah tegur waktu saya bawa anak kecil, saya bilang, "Pak, tolong Pak, ada kamu yang ke sana," katanya. Suruh pergi ya. Jadi begitu, anak kecil kasihan, ente di tempat umum, ya. Kalau ente merokok di rumah ente sendiri dalam kamar mandi kunci sekalian enggak apa-apa. Ya, kalau merokok tempat umum hanya orang terganggu, ya. Dan banyak orang tidak kuat dengan asap rokok. Ya kalau yang cium 10 orang, di sana 20 orang, di sana 30 orang, nanti hari kiamat kan dosanya banyak ini. Mungkin dosa kecil, tapi kezoliman, menzolimi orang lain. Kita saja kalau kentut sembarangan bisa menzolimi orang. Orang terganggu bau enggak enak, apalagi bau asap rokok yang kemudian masuk dalam dada, merusak dada. Apalagi orang yang perokok pasif lebih parah daripada orang perokok yang aktif. Kata dokter sih, meskipun dokternya merokok. Jadi sering saya sampaikan, tidak ada orang yang merokok ya mengucapkan bismillah ya, karena dia tahu itu haram. Dan tidak ada orang setelah merokok mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ada yang bilang, "Ustaz, rokok itu bagi saya bukan cuma sunnah, wajib." Ini ada orang, saya pernah ditanya demikian. Katanya ada kiai, ya ustaz lah ya, ya, yang mengatakan rokok itu wajib. Kenapa kalau dia tidak bisa merokok, dia tidak bisa ngajar Sahih Bukhari. Ya, otaknya enggak jalan kalau enggak merokok. Jadi rokok bagi saya hukumnya apa? Wajib, kata dia. Subhanallah. Itu namanya kecanduan om. Namanya kecanduan. Ya. Ada orang kalau enggak pakai morfin kepalanya stres. Terus jadi morfin jadi wajib. Ya. Ada orang kalau enggak dengar musik dia bisa stres. Berarti musik itu hukumnya apa? Wajib. Ya.
Paham? Ada orang kalau enggak berzina dia stres. Paham? Apa zina jadi hukumnya apa? Wajib. Ya. Itu namanya kecanduan, Om. Tadi Ustaz menjelaskan kalau kita mengambil dari Imam Syafi'i maka jangan diambil fikihnya saja, yang lainnya tidak. Pertanyaannya, Imam Syafi'i juga adalah manusia, ada kurang dan lebihnya. Bagaimana kita harus mengambil beliau dari semua dari beliau semuanya? Maksud saya, Imam Syafi'i itu akidahnya di atas akidah apa? Salaf, ya. Tatkala sebagian orang hanya ingin mengambil fikihnya menunjukkan dia tidak setuju dengan akidahnya apa? Imam Syafi'i. Dia tidak setuju dengan akidah salaf, maka dia pilih sumber akidah yang lain. Padahal akidah Imam Syafi'i akidah salaf. Di antaranya antum bisa baca bukunya Al-Muzani. Ada bukunya As-Sunnah lil Muzani, murid langsung Imam Syafi'i, akidahnya akidah salaf. Ya. Namun ada Imam Syafi'i sangat kencang terhadap orang yang belajar ilmu kalam. Dia mengatakan hukmi li ahli kalam an yujradu bin ni'al. Ya, an yujladu bin ni'al wal jara'id, bahwasanya orang yang belajar ilmu filsafat dalam agama maka hendaknya dipukul dengan sendal dan dengan pelepah korma. Ustaz, jika di kalangan sufi atau tasawuf apakah mereka dikatakan kafir jika mereka telah sampai tingkatan ma'rifat karena mereka percaya solat fardu itu tidak penting lagi karena mereka bilang sudah sampai ma'rifat atau solatnya dirubah jadi solat ma'rifat? Jawabannya, orang yang meyakini bahwasanya dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad seperti tidak lagi wajib sholat karena syariat Nabi Muhammad SAW itu apa? Sholat. Dia mengatakan, saya sudah mencapai tingkat ma'rifat, tingkat hakikat, maka saya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Maka orang ini bukan lagi orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu yang mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dia sendiri telah mengikrarkan dia keluar dari syariat Nabi Muhammad. Dia sendiri yang mengikrarkan dia telah keluar dari apa? Islam. Paham atau tidak? Ya. Saya ulangi, orang Islam itu adalah orang yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Sementara dia merasa dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, berarti dia merasa dia boleh keluar dari Islam. Nah, yang mengikrarkan dia bukan Islam, dia sendiri, bukan kita. Kakak ipar Ana mengatakan kalau baca Al-Quran kalau enggak tahu artinya mending enggak usah, katanya percuma. Ya enggak juga lah, kita belajar jangan bilang juga begitu enggak usah. Kalau begitu banyak orang enggak boleh baca Quran, banyak orang belum ngerti bahasa Arab, ini enggak benar ya. Baca Quran silakan baca sambil belajar apa, belajar terjemahannya, baca Quran sendiri paham enggak paham tentang dapat tetap dapat apa pahala ya. Betapa banyak orang diganggu jin dia baca ayat kursi, kalau tanya terjemahannya enggak ngerti. Tapi ada faedahnya atau tidak? Ada. Dia diganggu jin, tahu dia baca ayat kursi, jinnya yang ganggu hilang. Ditanya apa artinya ayat kursi, saya enggak paham. Berarti tetap aja ada apa? Faedahnya. Tapi yang paling bagus paham maknanya tentunya. Ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, apakah beliau bertemu dengan Allah secara langsung? Jawabannya iya. Makanya di antara dalil yang menunjukkan Allah di atas adalah Isra Mi'raj. Ya. Kalau seandainya Allah tidak di atas, maka Nabi ngapain ke atas? Ya, Nabi SAW ke atas ketemu dengan Allah sampai-sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Berarti Nabi sudah dekat sekali dengan zat Allah. Makanya Nabi ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah kau melihat Rabbmu? Kenapa pertanyaan timbul? Karena memang Nabi sudah terlalu dekat dengan siapa? Allah. "Hal ra'aita rabbak?" Dalam hadis yang sahih, apakah kau melihat Allah? Kata Nabi Muhammad SAW, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Makanya di antara dalil yang paling kuat yang diyakini oleh masyarakat kita seluruhnya, antum lihat pengajian-pengajian kalau acara Isra Mi'raj, Nabi ketemu Allah kemana? Ke atas. Sudah dekat, semua dai-dai seperti itu. Mengatakan demikian. Karena memang fitrahnya Allah di atas, orang sudah tahu semuanya. Ya, kalau bilang Allah di mana-mana ngapain ke atas? Ya. Ke kanan, ke kiri, ke mana-mana ada. Makanya di antara konsekuensi dari mengingkari Allah di atas berarti mengingkari mukjizat Isra Mi'raj. Ya. Karena
Di antara mukjizat yang paling terkenal dari Nabi adalah Mi'rajnya Nabi, naik ke atas bertemu dengan Allah untuk menerima perintah. Makanya Malaikat Jibril enggak ikut Nabi waktu itu. Waktu Nabi turun dari langit Sidratul Muntaha, turun ke bawah ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, bagaimana? Nabi Musa aja enggak tahu pembicaraan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, disyariatkan 50 salat sehari semalam, 50 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu enggak kuat. Saya sudah mencoba umatku. Minta keringanan. Kata Nabi, saya pun naik lagi ke atas. Ketemu siapa? Kata Allah. Kata Nabi, antara saya dengan Allah, ya. Sebentar. Saya ingin apa namanya? Sebutkan lafalnya. Jadi disebut dalam riwayat, ya, Nabi setelah turun dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mewajibkan salat 50 waktu. Maka Nabi Musa berkata, "Raji' rabbak." Ya. Kembalilah kepada Rabbmu, minta keringanan. Fa inna ummataka la tutitu dha, la tutiku dharik. Sungguh umatmu tidak mampu. Aku pun kembali kepada Allah, ya. Dan Allah menghilangkan setengahnya. Jadi berapa? 25. Kemudian setelah diturunkan jadi 25, lapor lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya, farji' ila rabbik. Pulanglah kepada, kembalilah kepada Rabbmu, ya. Irji' ila rabbik fa inna ummataka la tutiku dhalik. Sungguhnya umatmu tidak mampu. Akhirnya terus Nabi minta dikurangi, akhirnya jadi 5. Ya. Kemudian tatkala turun 5, Nabi Musa bilang lagi, minta keringanan lagi. Kata Nabi SAW, istahyaitu min Rabbi. Saya malu sama Rabbku. Alhamdulillah ketemu Nabi Musa. Kalau enggak ketemu repot juga, ya. 50 tuh banyak loh, ya. 50 tuh banyak. Nabi Musa tuh baik sekali, Nabi Musa. Kita berterima kasih kepada Nabi Musa. Kita bilang jazakallahu khairan, ya, Nabi Musa. Dia perhatian sama kita. Nabi Musa tuh nabi yang mulia, tidak hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad umatnya lebih banyak, dia mikirkan umat Nabi Muhammad. Dia bilang ummatuka la tutiku dhalik. Umatmu tidak mampu, wahai Muhammad. Minta keringanan. Nabi yang sangat mulia, yang sangat baik, ya. Jadi intinya Allah, Nabi turun, naik turun, ya, ketemu Allah, ketemu Nabi Musa. Jadi Allah di atas sehingga Nabi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya Allah dengan Nabi, sampai-sampai sebagian sahabat bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah kau melihat apa? Rabbmu. Kata Nabi, ada cahaya, bagaimana saya bisa melihat? Demikian saja para hadirin kajian kita pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.